Oke, bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan ngebahas untuk instalasi game dari Oculus V Basma, bro. Ini nggak tahu server mana ya, yang jelas sih kita coba instalasi aja. Dia sistemnya sederhana juga, seperti pada umumnya game-game yang biasa kita mainin. Untuk online player-nya juga udah lumayan banyak. Ini mungkin gua terlambat ya untuk kasih tahu ke teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kemarin dikasih tahu dari chat, ya saya coba mainin. Ini kita tinggal download kliennya, terus kalau memang ada error itu tinggal kita install juga download patchnya. Nah, ini cara manual patchnya, kita harus copy paste ya bro, di extract. Tapi kalau memang nggak ada masalah pada saat kita awal baru sekali download, ya tinggal Google Drive Seal Online plus Vbusnya aja ya kita download ya bro. Nah, ini gua mau download yang mana ya, 1 2 3 4. Oke, kita coba yang copy satu aja. Ini mungkin salah satu backupnya atau cadangan ya bro. Sekalian nama last padnya jangan ya, kayaknya nggak perlu deh ya. Ini lumayan 2 giga bro ya, kalian tinggal tinggal download aja di Google Play, nanti terus diekstrak pasti ini, karena posisinya dia zip ya, format zip ya. Jadi kalian siapin programnya untuk ngeekstrak, nanti biasanya ada WinRAR, WinZip yang gratisan aja pakai. Taruh di kompres aja lah, download. Oke, terus tunggu deh. Lumayan, bro. 1,7 S 2 giga ya kalau dilihat. Biasanya sih kalau pas di download lebih kecil sih harusnya. Oke, kita ngelihat apa ya, versi 8 ya. Berarti udah open beta apa gimana ini ya, aku belum tahu juga, tapi nanti kita cek seindah apa. Biasanya sih bagus-bagus sih kalau udah plus kayak gini, udah mirip-mirip Seal BOD ya yang biasa saya mainin sama teman-teman. Ya, moga ini komunitasnya baik-baik, ramah-ramah, dan tidak pada sombong, bro. Gue nanti biasa, semoga ID Sakahai yang belum ada yang pakai. Kita cek dulu, ini konfirmasi melalui email ya. Emailnya jangan kalian lupa. Total cegel udah 268 miliar. Gila, men. Berarti cukup banyak lah. Berarti cukup banyak. Udahlah. Manual patch-nya perlu nggak ya? Kayaknya lah. Takut perlulah kita bawa sekalian buka aja. Ini aktivasinya melalui email, jadi email kalian harus bisa kalian buka ya, karena nggak bisa nanti kalau cuman register biasa nggak dikonfirmasi melalui email, nanti nggak akan bisa diverifikasi bro, otomatis nggak akan aktif ya. Oke, tampilannya cukup sederhana, tapi secara sistem sih udah bagus kayaknya nih. Karena begitu saya register dari webnya itu langsung cek di email udah ada. Standar ya. Nah, untuk instalasi kayak gini sih Rufus, bootable USB drive itu mah untuk ini kan. Rekomendasinya lumayan, ini udah agak naik ya. RAM-nya minimal 4 GB biar lancar. Kalau DirectX-nya udah naik ke 10 berarti ya. Lumayan bro, agak boros nih VGA-nya ya kalau yang di Seal Plus. Beda dengan Seal kita zaman jadul dulu tahun 2000-an. Pakai VGA AGP 32 aja naik ya. Ini sebelum kita main game kita harus baca dulu bro, rule-nya bro. Dilarang melakukan segala jenis yang dapat merugikan pihak. Iyalah, semua juga sama ya. Nah, nggak boleh rasis, nggak boleh sara, nggak boleh teriak-teriak, bikin jengkel. Nggak boleh drama-dramaan, harusnya tulis satu lagi bro. Biasanya SEO privat itu pada seneng drama ya. Nah, ini nih, hati-hati nih. Banet permanen tanpa warning tuh, mega ponsot, judul pending yang menjual tuh. Contoh. Sel Ruby 300k cegel, tidak melanggar. Oh, tidak melanggar. Sel cegel red 5k melanggar. Oh, nggak boleh. Kalau 5k udah jelas kena rupiah ya. Jadi nggak boleh terlalu terbuka. Itu nggak sopan.
tidak diwajibkan menggunakan middleman tuh, hati-hati banyak penipu ya. Mungkin kalian yang sudah player-player lawas main sil online udah terkenal dengan penipuannya di Silindo. Ya ini standar lah, semua juga semua pakai. Rata-rata saya sering ngunjungin sil-sil privat sebelumnya juga sama, nggak jauh beda lah. VMM sil, wah ini nggak ngerti lah. Itu contohnya lah. Kalian bisa lihat baca aja di websitenya, kalian cek di ppv.silplus.stripbebas.id ya. Gue nggak ngerti game PVV ini kayak apa. Yang jelas sih gue pengen nengok doang. Kemarin ada titip pesan dari teman-teman viewer yang selalu setia mampir di channel saya, makasih banyak. Makanya ini saya coba instalasi ya. Saya juga pengen tahu secanggih apa sekarang untuk kelas-kelas privat. Ini pasti orang Indonesia semua kan, berarti karena itu ada apa namanya foldernya Jasil Plus Bebas Indonesia versi 8. Lumayan agak lama juga ya ini yang ekstraknya ya. Oke deh, kalian jangan sombong-sombong ya kalau nanti player-player Sio Pibes ketemu saya. Pokoknya whisper aja Saka Hayang bantu GB. Ini saya maininnya paling nantilah di Sambi, kalau di Sio BOD nggak ada teman-teman yang main ya aku coba mainin Sio Plus Pibes ya untuk di live streamingnya. Jadi tolong support dong biar saya semangat, karena kalau nggak punya banyak teman main game online itu, kalau buat saya pribadi ya boring bro. Mungkin karena faktor U ya. Faktor U ya, jadi udah gak dapet feelnya kalau main autis sendirian. Banyak game-game yang saya coba mainin, game-game berat lah, hebat-hebat gitu, tapi ya tetap lah cuman kuat 3 jam udah boring, langsung tinggalin. Oke, nah ini yang dipakainya ikonnya, aduh kenapa lagi ini bro. Sil online, bebas tuh ada shortcutnya ya, kita tunggu update-nya dia. Oh ini ada select servernya bro. Opsinya pasti sama untuk resolusi gambar dan lain-lain, cuman update in progress. Cuman kita coba aja dulu untuk standar resolusinya biar nggak lag ataupun nggak ini ya, apa, nggak pecah. Sebentar, optionnya nih, aduh loading. Nah ini kalian terserah mau di full screen atau di window, lebih baik di full screen aja biar nggak berat. Kecuali kalau komputer kalian kuat ya, kalian boleh di window dengan resolusi di atas 1200. Saya coba pakai aja ini karena sambil record takutnya nanti ada gangguan. Window full screen deh. Nah ini resolusi paling rendah ya di Sil Plus. Nggak bisa 800-600, nggak bisa 900-870. Jadi harus 1024 paling kecil. Ini paling agak gepeng ya. Sorry ya. Oh, dia udah pakai N-Protect, bro. Ini udah kebilang aman lah. Kayaknya bener-bener masih bisa menanggulangi hack cheat yang cecengekan lah, yang kecil-kecil. Yang gak tahu, yang kalau udah master biasa nge-cheat sih bisa tembus-tembus aja di N-Protect itu. Cuman ini kebilangnya udah ini ya, udah legal ya. Biasanya punya badan hukum nih yang udah pakai N-Protect gini. Oke bro, masuk ternyata. Emang agak lag juga sih, mungkin karena komputer sayanya ya. Ini agak berat pertama awalan loading. Nah, kita harus langsung login aja. Kayaknya seperti biasa. Tadi gue udah coba nyobain masuk. Dan saya udah bikin karakternya, namanya Saka Hayang. Kalian add friend aja kalau main di Sil Pibes ya. Cuman barusan saya potong-potong tuh bagian-bagiannya ternyata ada yang crash dengan program recording saya mungkin ya. Jadi gelap, otomatis gak muncul gambar. Ini pertama kita muncul di level 10 udah langsung disettingin statusnya. Terus kita udah dikasih armor dan senjata Yulson kali ya, ini senjata Yulson lumayan bagus. Gak terlalu cacat lah, kita mau farming pasti agak ringan ya. Udah jadi katalis, udah jadi G bro. Ya mungkin ini gak bisa di trade ya, tapi gak tahu juga. Kita harus coba cek sambil ngeliat-liat sekitar. Waduh ini panda.
Eh, panda, kok panda beruang? Papa bir ya. Oke, kita cek pasar dulu. Ada Brown Horse, ada Pia Egg. Buset, Pia Egg 7 juta, men. Oke, kita nggak tahu harga pasarannya. Di sini pasti beda. Oke. Apa nih? Warrior Fireball. Oh, udah ada Black Dragon. Mantap. Di Seal Plus ini pasti barang-barangnya udah mulai ini ya, udah mulai mirip-mirip di BOD. Cuman nggak tahu kisaran harganya dan pairnya juga kayaknya mulai banyak nih. Cuman ya gitu tuh, bunuh-bunuhan. Tanju dibunuh monyet barusan. Wah. Tapi keren, bro. Ada pohon sakuranya di tengah. Mantap, bro. Nanti deh gue coba mainin kalau misalkan ada waktu untuk live stream ya. Itu pun kalau kalian banyak yang nonton ataupun banyak yang mainin game ini. Nanti kontak-kontak aja di komentar ya di video ini. Kalian cek juga kalau mau join di Discord, bikinlah nanti kita roomnya untuk si Opibus ya. Oke, mana ini? Karkol. Queen Bee 7 juta, men. Wih, udah ada Jakil Mesh. Wih, ngeri om. Magic Power 30. Harganya juga ngeri. Harga apaan itu? Oke, mailman-nya udah punya. Ada si mailbook. Wah, udah enak ini. Udah bagus lah kayaknya. Wih, ada Fire Dragon Wing. Wih. Mantap, bro. Pagan, wih, sayap klasik. Kayak yang lain udah. Ya udah mulai masuk lah. Mungkin untuk teman-teman yang lagi mainin nanti sharing-sharing aja ya informasinya di mana yang untuk lebih cepat leveling ataupun farming. Kalau enggak lu GB-in gua. Ini saya nggak tahu informasinya kalau nggak dikasih tahu teman-teman. Makasih ya kemarin yang udah sering mampir ngasih tahu mainin minta bikin konten. Ya sudah, ini saya jadiin konten Lady Mir. Wih, payatnya bro. Eh, mana barusan pet? Gue pengen lihat petnya ini. Belum pernah pakai ini Lady Mir plus 9. Wih, Eddie, huh? Golden Dragon Guard. Wih, mantap bro. Itu kapan punyanya gue ya? Di BOD aja nggak pernah pakai. Ini lumayan loh, ini banyak kan ya. Ini nggak dual login kan? Bisa dual login nggak sih? Tadi lihat sih di webnya udah ada 500 orangan yang aktif player main ya. Wih, ini dia pet kesayangan gua, Devil Falcry bro. Attack speed 3, defensive. Seneng dah gua nih. Aduh, ini banyak kan nggak ya yang main di sini anak-anak ya? Kalau banyak kan gua iseng aja bikin karakter di sini. Moga sama GM-nya dikasih koin. Dikasih IM. Gak usah laporan ke pengemis kali ya, penghuni baru. Waduh, itu masih bunuh-bunuhan tuh, ada notifikasi di atas. Vampir pembunuh. Oke deh, itu aja catatan kita untuk Sea of Ibus-nya kali ini. First play gue lumayan cukup menghibur. Dan saya sedikit nyaman dengan bunga pohon sakuranya, bro. Ya, untuk icon, terus fasilitas menu dan yang lainnya sama lah. Ini mirip juga lah sama seal-seal pada umumnya yang udah plus ya. Jadi ya itu mungkin belum saya sempet coba untuk farming. Nanti lagi lah saya coba bikin konten selanjutnya ya, kalau ada temen ya. Jadi kalian tetap standby terus, pantengin aja channelnya si Muni. Jangan sampai lupa untuk share dan subscribe-nya ke teman-teman kalian semua. Dukung terus channel gue biar gue tetap mau main di game ini mah, bro. Ya oke deh. Gue pengen nyobain ini combo. Belum bisa ya. Belum dinaikin. Percis banget kok untuk naikin statusnya juga. Untuk naikin skillnya, deng. Kalau status sih udah pasti semua sama ya, bro. Nah ini udah langsung disettingin tuh sama servernya langsung di level 10.
masih Yuson Hakyu, sama senjata MC Hammer, bisa dipakai di level 10 bro. Oke, udah ya, cukup sekian, makasih banyak yang udah nonton, makasih udah mampir, sampai jumpa lagi, ketemu di channelnya si Muni di next episode Pak Bro, dadah, bye bye. Yeah.